Longsor berupa batu berukuran raksasa yang menimpa pendopo dan toilet umum di area wisata air terjun Madakaripura di Desa Negororejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo diperkirakan terjadi pada malam hingga dini hari. Batu yang berasal dari atas tebing setinggi sekitar 100 meter terjun menghancurkan pendopo dan toilet umum yang berada tepat di bawah tebing. Menurut Ms Nadi, salah satu petugas pengairan di air terjun Madakaripura, longsornya batu diperkirakan terjadi pada malam hingga dini hari. Tapi pada saat batu longsor gitu nggak ada pengunjung ya? Nggak ada Pak, malam Pak. Kalau malam memang kosong tuh? Gitu? Kosong Pak. Ini mengenai apa ini? Ini mengenai kena ini toilet. Iya ya, toilet Pak. Kena toilet sama pendopo. Sama pendopo. Menurut Anggit Hermanuadi, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, pihaknya meminta pengelola wisata menutup wisata pada saat hujan deras dengan intensitas lama. Situasional ya, ketika hujan sudah berlangsung 2-3 jam, berapapun, itu harus sudah mulai antisipasi itu. Jadi wisatawan ditutup dulu untuk menghindari terjadinya korban. Secara geografis, wisata air terjun Madakaripura terletak di bawah tebing yang memiliki ketinggian sekitar 400 meter. Untuk mencapai ke sana, pengunjung harus melewati jalan yang di kanan kirinya berdiri kokoh tebing. Wisata alam yang konon merupakan petilasan dari Mahapatih Gajah Mada ini sangat rawan longsor. Petugas menghimbau kepada pengunjung atau warga agar selalu waspada saat mengunjungi wisata alam yang satu ini, karena sangat rawan terjadinya longsor. Farid Falevi, CTV.